mula setelah solat berzikir langsung atau solat ba'diyah. Kalau indah Syafi'i itu solat apa? Berzikir langsung. Baru setelah itu solat ba'diyah. Tapi indah Hanafi indah. Solat ba'diyah dahulu baru kemudian berzikir. Indah Hanafi. Maka kalau jenengan itu ke Mekah, lihat orang India, orang Pakistan, habis sholat fardu, langsung berdiri dia. Sholat ba'diyah. Baru setelah itu berzikir. Nah itu khilafnya seperti itu, monggo, enggak apa-apa. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, sepanjang hal itu memang masalah khilafiyah furu'iyah, boleh-boleh saja. Enggak boleh mengkan. Ada yang cerita ke saya begini. Di masjid, suatu masjid itu biasa setelah sholat itu berzikir dengan keras. Wirid dengan keras, tidak dengan pelan. Nah, kebetulan ada mungkin anak muda yang belajar baru Islam, belajar Islam kemarin, ikut mentoring, dia didoktrin bahwa zikir tidak boleh dengan keras, harus pelan. Ini sunnah Nabi. Yang keras itu bid'ah. Mungkin dapat didoktrin begitu. Dia sholat di belakang imam itu. Ada cerita ke saya begitu. Habis assalamualaikum, imamnya itu zikir dengan keras. Langsung si anak ini berdiri mencak-mencak. Ini bid'ah ini. Nabi tidak pernah habis sholat itu zikir dengan keras. Ini bid'ah, dolalah, finar. Ngamuk-ngamuk. Kaget semua. Jemaah ini apa? Pokoknya ngamuk-ngamuk di belakangnya. Akhirnya ada yang gregetan mungkin. Mas, pernahkah Nabi Muhammad setelah sholat itu ngamuk-ngamuk kayak kamu itu? Mana dalilnya mas? Hadisnya habis sholat langsung marah-marah ngamuk-ngamuk kayak kamu itu, mana dalilnya? Langsung diem, memberi tentara ini dalilnya mas itu. Nah itulah, karena gak lengkap ngajinya. Makanya kalau ngaji itu harus sing lengkap. Tahu situ, wes iku siapa yang benar, sing iku salah. Ya. Belum lengkap. Seperti orang buta suruh meraba gajah. Ada orang tiga buta suruh meraba gajah. Meraba kena telinganya. Gajah seperti kipas. Yang kedua suruh meraba kena buntutnya. Gajah seperti pecut. Yang ketiga meraba kena kakinya. Seperti tiang. Kekeran. Enggak, gajah seperti kaki. Enggak seperti pecut. Enggak seperti tiang. Kekeran. Nek sing melek ya, Bang. Yaitu semuanya gajah. Nah sing kekir masalah khilaf itu berarti masih buta, belum melek, belum lengkap melihatnya. Jelas gak? Jelas gak? Nah ini biar ngerti berzikir seperti itu. Setelah sholat monggo ya berzikir, berdoa, dipimpin monggo. Apalagi dengan tutur tarbiyah untuk mendidik. Apa harus di sekolah? Ya enggak, tiap sehari mendidik kena datang orang baru. Ya yang sudah ngerti, yang belum ngerti. Maka bisa saja kemudian suara. Ya juga suara pelan juga tidak salah. Ya, kok jangan ngantuk. Ngerabu kebian-kebian, kebian buang-buang, ini kena dikir, ngantuk. Gitu. Gini, Bangge. Itulah ya, dikir setelah salah. Kemudian biasanya habis sholat itu salaman. Nggih. Di kemarin salaman nggih. Bahkan salaman tok gambar-gambar. Ketemu salaman. Sebelum mau sholat salaman. Habis salam, salaman lagi.
Habis wirid salaman lagi, berdiri salaman lagi. Ada yang salaman terlalu banyak, ada yang gak gelem salaman. Ada loh ya, saya pengalaman sholat di satu masjid. Ya terus saya itu kalau biasanya habis sholat itu salaman. Di sebelah saya itu ada orang sholat, saya salaman. Dia tegak gini pak, gak gelem pak. Ya sudah gak mokso, sing waras ngalah. Nah gimana salaman setelah sholat? Nah, pada prinsipnya para bapak, para ibu, ketika dua orang Islam bertemu bersalam-salaman, maka gugur dosa-dosa keduanya. Ini hadis am. Di mana saja, kapan saja. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Anil Barra bin Azib qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini, tidaklah dua orang Islam yaltaqiyani, bertemu keduanya, fayatasofahani, maka bersalaman keduanya." Tasofah itu minimal bertemunya tangan dengan tangan, itu musofah, sofah, bersalaman itu minimal ya. Illahu firolahuma, kecuali diampuni keduanya itu, dua Islam, dua orang Islam yang bertemu bersalaman itu, qabla ayatafarraqa, sebelum dia itu berpisah. Bertemu dua orang Islam bersalaman, maka dosanya akan diampuni sebelum berpisah. Ini secara umum, kapan, di mana, itulah ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Di masjid, di jalan, di rumah, sebelum sholat, setelah sholat, sebelum makan, setelah makan monggo. Ini dalil am namanya, nggak ditentukan. Loh, sekarang kalau umpamanya sholat, setelah habis sholat itu salaman bagaimana? Nah ini kadang-kadang yang dipermasalahkan. Mana dalilnya habis sholat itu salaman?